Saya dalam 2 hari lepas, saya dihubungi oleh seorang Kristian, perempuan Kristian. Dia kata, "Ustazah, saya ikut ceramah Ustazah." Kristian bukan Islam lah ni. "Saya ikut ceramah Ustazah, saya baca tulisan-tulisan Ustazah." Ada banyak jugalah perbualannya. Kemudian saya tanya, "Macam mana, apa yang membuatkan kamu berminat untuk mendengar ceramah saya ataupun tulisan saya?" Tahu apa jawapan dia? Ringkas saja. "Sebab Ustazah banyak sebut Asma'ul Husna." Subhanallah. Rupanya bila kita terbiasa menyebut nama Allah Asma'ul Husna, kita sedang menyeru-nyeru nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah juga sedang memanggil-manggil, menyeru-nyeru hati-hati manusia yang mendengar. Sebab itu contohnya kalau kita nak sebut Allah Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Allah yang Maha Pengasih, Pemurah, Maha Penyayang, yang Maha Memiliki Cinta. Kita datang pada pagi ini bukan kerana kita sehat, bukan kerana kita lapang, bukan sebab ada kereta yang canggih, bukan kerana kita ada harta, tetapi kerana cinta yang ada dalam hati kita, yang mana Allah Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, yang Maha Memiliki Cinta, beri kita rasa cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada agama ini, dan kita cintakan majlis ilmu. Sebab yang membawa kita sekarang adalah hati kita, bukan tubuh badan kita, bukan kaki kita yang melangkahkan datang ke sini. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging. "Wa iza saluhat saluhal jasadu kullu." Sekiranya daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. "Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya qalbun." Nabi kata kalau seketul daging itu busuk ataupun buruk, maka busuk dan buruklah seluruh anggota badannya. Nabi sebut ala wahya qalbun, ketahuilah itu adalah hati.